Dengerin suara blendernya. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dengan saya Alan Kribo. Kali ini saya akan mempraktekkan dan segera nih ya, tidak usah panjang lebar kepanjangan ntar. Ya, akan mempraktekkan yaitu membuat minuman yang bisa meningkatkan gairah pria. Saya kasih caranya, mudah juga bu. Ini juga mudah, bahannya juga mudah, mudah dicari, mudah di sekitar kita banyak ya. Jadi kali ini saya akan membuat minuman yang bisa meningkatkan stamina pria atau menjaga stamina pria di atas ranjang. Bahasa Inggrisnya di atas amben. Jadi kali ini minumannya cuma bahannya dua. Pertama ini langsung saya siapkan ya, nanti setelah itu ya biasa omong-omong. Cret. Kacang tanah. Buka. Pisang yang jamur kabeh, guys. Jatuh, guys. Jatuh. Pisangnya jamur kabeh ya. Semua. Tak ambil dua aja nih. Cet. Ambil dua aja. Yang ini enggak. Bisa juga tiga nanti yang ini. Eman dibuang. Ya. Kedua bahan ini kita campur ya. Kita campur. Nanti kita campur supaya libido pria, gairah pria bisa meningkat dengan tajam, setajam silet. Nah, sementara ini tak kasih tahu dulu, ini udah tak tulis daripada kakok ya. Pertama, kegunaan ini khasiat kacang ya, khasiat kacang mencegah resiko penyakit jantung, mencegah keriput kulit, jadi memperolor lah, memperpanjang, jadi biar agak tahan lama kulitnya kenceng itu ya. Terus kacang juga membantu mengurangi tingkat gula darah, jadi orang yang diabetes itu bagus kalau mengonsumsi kacang tanah. Nah, mengurangi depresi termasuk dalam meningkatkan mood ya, meningkatkan mood dalam gairah pria ya, itu meningkatkan mood dalam bercinta. Dan kacang tanah adalah sumber energi instan, jadi siapa yang agak lemes-lemesan makan kacang sama air mineral itu cepat nanti punya energi. Terus yang kedua, pisang ini memiliki khasiat untuk kehidupan seks Anda ya, termasuk meningkatkan libido. Ini udah lama saya katakan, banyak pertanyaan yang mengatakan apa sih untuk meningkatkan biar tahan lama, gimana biar dia lama di ranjang, gimana gunakan pisang. Bolak-balik udah saya katakan gunakan pisang hijau, meningkatkan kadar hormon testosteron. Jadi pisang ini meningkatkan kadar hormon testosteron dan meningkatkan libido pria ya, membantu ketahanan pria lebih lama di atas ranjang, meningkatkan mood dalam urusan bercinta ataupun mendorong suasana hati dalam gairah itu ya. Kesehatan prostat, jadi bisa menjaga kesehatan reproduksi pria, menjaga tingkat libido ya, mempertahankan ya, jadi tetap mood aja gitu loh ya, jadi nggak loyo-loyo, orangnya nggak loyo-loyo, apanya dikirain apanya. Ya, sekarang langsung saja kita bikin ya, kita bikin, saya ajari bikin, ini di sini dulu, set, kita naikkan ini. Set,
apa namanya ini, saya punyanya ya jelek, ya yang saya pakai yang jelek, emang jelek. Kita colokin ke listrik, kalau kita tidak dicolokin nggak bisa nyala. Heko. Nah, kita siapkan es. Nih, ini air es, air dingin boleh, apa aja ya. Nih, gelas seperti biasa. Ding dong, ding dong. Aku luwe, aku pengen mangan, mangan bakso rasanya enak tenan. Itu lagu saya, itu lagu saya di Lungkomas. Nah, gini ini tempatnya bandernya. Ya enggak masalah, saya punyanya ini, saya pakai ya ini. Masa saya mau bikin tutorial gini aja mau beli dulu. Duitnya belum ada. Duitnya belum ada. Ukurannya caruk aja ya, caruk aja ya. Enggak usah pakai sendok ya nih. Ukurannya caruk aja. Nih, segini. Pakai dua ya. Nah, udah cukup. Dua caruk. Pinggirin dulu. Set. Pisang. Pisangnya kita buka semua. Biar kecil-kecil, yang penting khasiatnya. Biarpun jamur-jamur tapi kan luarnya, dalamnya kan enggak. Hemat ini, murah. Pakai tiga ya. Pakai tiga enggak apa-apa. Banyak antar. Tiga itu sebenarnya. Ketop. Pisang hijau ya, ingat pisang hijau. Kalau di daerah Blitar namanya pisang hijau ini. Ya apa? Pisang apa ya? Lupa aku. Nih, tak buang ini, masa enggak tak anu. Aku enggak punya sapi. Tak taruh sini ya. Siapa kalau yang punya sapi boleh diambil sini kulitnya. Lalu kita ini airnya ya, air esnya. Nih. Kita masukin. Kita masuknya ya, kita masuknya. Nih. Kita masuknya. Tambahin esnya sedikit. Ini bisa nanti ditambahkan kalau misalnya merasa kurang. Sekarang kita blender. Kita blender ya. Dengerin suara blendernya. Kan blendernya tinggal megangnya aja udah orang udah letek. Nih sekarang kita tuangkan langsung ya. Pas. Nih jadinya. Eman daripada dibuang, digojakin. Gojakin. Kita lap, turunin, set, 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 salah guys. Oke, minuman sudah jadi. Ini untuk minuman untuk para pria, untuk menambah gairah. Gairah itu iwik ya, diaduk-aduk, diminum 1 jam atau 2 jam sebelum tidur ya. Nih minumnya tetap begini caranya ya, minumnya tak ajarin caranya lewat gini. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngombe jamu Jawa Dipa.
lap dulu guys biar nggak kotor. Jumuk guys. Nah itu caranya bikin minuman sehat, minuman untuk kegiatan pria, energi tambahan, energi instan yang tadi di awal sudah saya jelaskan kegunaannya. Jadi kalau diginiin lebih cepat merasuk, lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Jadi terserah mau pakai es, mau pakai air dingin terserah, pakai air biasa terserah. Yang penting jangan pakai alkohol ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau kehidupan urusan pria pengen sehat, kalian harus menjauhi rokok, menjauhi alkohol, jangan suka nonton film porno, jangan suka masturbasi, lakukan olahraga, angkat beban untuk menambah hormon testosteron, dan jangan pernah mensugesti pikiran kita dengan hal-hal yang tidak kuat ya. Jadi sebenarnya pikiran kita itu juga pengaruh. Kalau misalnya kita takut-takut, oh ntar loyo, itu udah sama dengan mensugesti. Nah, ya. Mungkin video kali ini untuk minuman berenergi sehat untuk pria sampai di ujungnya. Nih, saya minum lagi ya. Saya habiskan nanti. Jadi kalau ini lebih sehat ya. Semoga video ini bermanfaat dan tidak mengganggu, tidak menyemoni orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video berikutnya.